Raya Idul Fitri ini tinggal 2 pekan lagi. Nah, sudah saatnya ini untuk berburu baju lebaran. Karena toko-toko baju muslim sudah mulai ramai nih pemirsa. Seperti di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana toko ini dikunjungi ribuan orang perharinya. Dua pekan jelang lebaran, toko busana muslim diserbu ribuan pengunjung setiap harinya. Seperti di toko busana muslim yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Warga ramai-ramai membeli baju baru dengan model terkini untuk menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Sejumlah model pun menjadi favorit tahun ini. Selain shimmer, mukena dan baju batik lokal khas Sidoarjo juga masih menjadi favorit pembeli. Kalau sekarang yang lagi dicari itu yang bahan shimmer sama Armani motif. Tahun ini tetap, mukena tetap, baju koko tetap. Jadi buruan ya? Iya, terus sarimbit ibu anak juga paling banyak dicari. Tapi kebanyakan itu gamis yang sekarang paling banyak dicari. Ramainya pembelian bahkan meningkatkan omset penjualan dibandingkan dengan hari biasa. Dalam satu hari, kunjungan pembeli bisa mencapai 6.000 orang dengan jumlah transaksi ratusan juta rupiah per hari. Untuk menarik pembeli, pengelola toko juga memberikan sejumlah promo dan undian berhadiah kepada pembeli dengan syarat tertentu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, November S, BTV.